thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea, high handler. Got your legs racing hard on vacation. No exaggeration, said you amazing. Moving too fast, can't pace it. Randy, the chopper go out to the ground.
any nigga pulling your panties. Hope you killers understand me. BTS. Dan yang kedua adalah Andre Studio. Dan yang ketiga adalah Ardino. Jadi saya akan menjelaskan proyek kami ini. Kami proyek pengisian waduk di tempat kebun namanya tembakau di Pulau Madura. Nah, ini pertama waduknya kita bisa lihat waduk pada market sama pada Android sama-sama penuh. Nah, ketika air di waduk ini berkurang, maka ketika market ini berkurang, pada Android juga berkurang. Nah, jika habis, maka habis, lalu pompa akan menyala dan mengisi air ke waduk tersebut. Setelah itu sudah akan terisi. Jadi antara market dengan Android itu berbeda, dapat bekerja secara bersamaan. Terus kita isi username
admin, passwordnya juga admin. Ya, kalau sudah, klik ini tombol pintu. Ini kalau sudah dapat APK-nya, silakan klik tombol pintu. Nah, di sini kan sudah jelas di sudut sebelah. Kalau ada pintu dua pintu, kiri sama kanan, kita coba cek ruang sebelah kiri. Klik pintunya. Nah, akan muncul seperti bisa dilihat, akan muncul bagi dengan rak-rak yang berisi temperatur, massa, voice sama mikrofon. Nah, pertama kita hidupkan dulu inkubatornya. Okay. Nah, sudah muncul say something, katakan nyala. Nah, berarti di sana inkubator 1 telah menyala. Ketika kita memasukkan suara, nanti kita lihat temperaturnya berapa. Jadi yang di samping kita temperaturnya, nah, itu ada temperatur 36 derajat normal suhunya. Nanti ada pemberian tahun seperti ini, matikan atau hidupkan inkubator 1. Ini abnormal, ketika di atas atau di bawah 30-35 derajat. Kembali, kita klik masa, sudah masuk draftnya, tidak ada pemberitahuan. Ketik voice, apakah bayi akan menangis, ternyata datanya masih nol, tidak ada nangisan. Kita terima lagi, kita katakan mati. Mati. Nah, aku akan mati. Lalu kita cek berikutnya, ruang kedua, apakah bisa dihidupkan kembali atau tidak. Oke, nyala. Nah, ternyata inkubator yang kedua yang nyala. Coba bisa dilihat nanti inkubator kedua yang nyala sesuai dengan di sebelah. Kita mati. Kita nyalakan dua-duanya ya. Kembali ke ruang sebelumnya, kita klik nyala. Nah, ternyata inkubatornya bisa hidup dua-duanya. Berarti kalau hidup dua-duanya, inkubator dalam bayi tersebut sama-sama hidup, masih merawat bayi ya. Mati. Mati. Kita ke ruang sebelumnya. Mati. Nah, mungkin itu penjelasan dari aplikasi saya. Berikutnya gimana? Kita coba cek bagaimana prosesnya dari Arduino menuju Firebase dan menuju plan-nya. Oke, kita tutup ya aplikasinya. Tutup ya. Kita klik. Selesai. Dan oke, kita lihat Firebase. Ternyata ada data-data masuk ke Firebase. Berat 1, berat 2, inkubator 1, inkubator 2, sampai temperatur. Apa yang kita atur? Ternyata data-data di sini masuk ke si komennya komputer. Nah, komennya komputer ini dikendalikan oleh Node.js. Jadi Node.js yang menghubungkan serial port dengan Firebase. Nah, dari mana? Kita edit itu melalui Node.js. Ini dia file Node.js-nya. Dan di build Node.js. Nah, di sini tutorialnya. Semua data ada di sini. Nah, programnya sudah ada di sini semua. Kita akan edit kan di sini. Lalu apakah bisa tidak melalui Node.js? Bisa. Gimana caranya? Menggunakan Arduino biasa, tapi tutup dulu cara untuknya. Control K. Nah, dia akan mati. Kalau di Control K, nah, kita kendalikan lewat program Arduino. Nah, di sini kalau secara komunikasi biasa, kita klik satu-satu. Nah, 0-0. Ini akan mati. 1-0. Atau 0-1. Atau 0-0. Nah, intinya dia akan mati atau hidup dengan pengiriman karakter, di mana karakter tersebut harus diparsing dahulu. Jadi masukannya sudah enak, tinggal membaca satu atau ruangan. Urutannya dari Arduino, dia ada data dan kemudian masuk ke Node.js, dari Node.js masuk
You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Kami menjalankan tugas final proyek kelompok kami yang dengan mata kuliah telemetri yang berjudul yaitu mengalirkan air bendungan untuk mencegah banjir. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi ya Android yang untuk mengontrol plan kami yaitu ya ini prototipe bendungannya melalui internet. Langsung saja ketika membuka aplikasi akan keluar menu login. Nah, untuk kalau kita punya akun langsung di sign in, masukkan nama admin, saya pakai nama admin, lalu di sini DK sign in. Ya, kalau sudah masuk akan keluar HMI dari plan kami sesuai dengan plan kami yaitu bendungan untuk mencegah banjir terdiri dari 3 bendungan. Selanjutnya perlu kita buka serialnya ya lewat Node.js. Ketik. Kita buka dengan command prompt. Ya, selanjutnya akan dijelaskan program ya, oleh Mas Deka. Berikut merupakan kode program dari Arduino. Di sini ada dua kontrol yaitu kontrol manual dan kontrol otomatis. Untuk sensornya kita menggunakan 3 sensor ultrasonik. Nah, di sini apabila ada serial available maka apabila karakternya adalah H maka otomatis true dan jika karakternya I maka otomatis false. Ketika otomatis true maka otomatis akan jalan dan ketika false maka program otomatis akan berhenti. Untuk menghubungkan antara komunikasi mengendalikan Arduino dengan Firebase kita menggunakan serial Node.js. Nah, berikut adalah tampilan dari Firebase kita. Ini. Kita pencet. Nah, ketika ada perubahan dari data, maka Firebase kita akan change data atau merubah data. Ditandai dengan tanda orange. Nah, kita lanjutkan. Kita pencet pompa 2. Nah, tampilan di sini berubah di Firebase. Di sini coba Anda lihat. Di sini sama. Antara tiga ini, device ini lampunya LED-nya menyala sama. Nah, kita pencet auto. Maka program berjalan secara otomatis. Kita menggunakan sensor. Ya, ketika bendungan 1 penuh maka akan mengalirkan air ke bendungan 2 dan bendungan 3. Apabila bendungan 2 juga penuh maka bendungan air akan mengalir ke bendungan 3. Apabila semua bendungan penuh maka akan menandakan buzzer menyala. Nah, ini keadaan di mana semua pompa itu bendungan itu keadaan penuh maka lampu akan mati dan muncul satu bahaya lalu buzzernya menyala. Thank you.
Perangkat lunak yaitu harga ini tidak
sebelum dalam riset kerjanya kan dijelaskan oleh mekanismenya seperti ini. Jika ada air pada di sini, jika air itu mencapai ketinggian level up, maka air tersebut akan dibaca oleh sensor ultrasonik. Kemudian pintu akan dibuka dengan menggunakan motor dan sesuai level air tersebut ada step by stepnya. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Kemudian nanti setelah pintu bendungan dibuka nanti akan dimonitoring lewat Android. Ini dijelaskan oleh Wisnu. Kita berada di sini ada dua tipe isi, yaitu otomatis dan bawah. Sebenarnya apa? Otomatis tentunya agar operator tidak perlu setiap saat cek kondisi air. Sementara manual, saat kondisi otomatis kiranya tidak diperlukan, maka bisa beralih ke mode manual. Ada dua mode variabel yang digunakan dalam ada menu login untuk masuk usernya, kita masukkan. Sini saya gunakan username kelompok dan passwordnya 7. Kita masuk. Nah, di sini ada tampilan menu utama. Yang atas adalah tampilan untuk monitoring, yang kedua adalah menu untuk kontrol, dan yang ini untuk kembali ke menu sebelumnya. Dan untuk saat ini saya akan mencoba melakukan monitoring. Nah, di sini ada tampilan aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada grafik, di sini ada tampilan data ketinggian dan level status. Di sini datanya tidak nampak karena terkendala koneksi internet dari HP yang saya gunakan kan masih 0,04 kilobyte. Nah, sementara untuk melakukan kontrol manual kita dapat kembali dan memilih menu manual. Nah, di sini ada dua menu, yaitu untuk menaikkan pintu ke atas dan menurunkan pintu. Berubah nggak itu? Di situnya berubah. Majelisnya berubah nggak? Nggak berubah. Hah? Nggak berubah. Sininya enggak jalan. Itu koneksinya pakai apa? Ini yang ini pakai jaringan sini. Pakai HP. Wah, coba pakai jaringannya sih ya. Di setting dulu. Ini juga. Pakai portal PPNS. Ini juga PPNS. PPNS 1 boleh. Ini Pak, sudah masuk Pak Nenek. Ini sudah masuk, tapi belum datanya belum itu. Itu 0 koma ini. Oke, baik ya. Tadi yang tadi kontrol. Tangan.
pensiun. Akan melaporkan tugas besar kelompok 1 tugas besar telemetri. Tugas besar kali ini kami akan membuat sebuah bangunan yang difungsikan sebagai hotel maupun perumahan yang nanti di dalamnya ada sistem keselamatan berupa emergency unit dari sistem kebakaran. Untuk langsung demonya kita mulai saja. Ini merupakan tampilan dari Android kami. Ini yang merupakan sebagai pengontrolnya, sebagai main aplikasi. Dan ini adalah aplikasi broadcast sebagai aplikasi untuk pemadam kebakarannya. Untuk yang pertama, untuk sensor nilai dari keadaan sensor adalah 32 derajat dan nilai asapnya adalah 10 ppm. Untuk melihat grafiknya, kita lihat ini. Nah, ini adalah grafik dari suhu dan grafik dari asap. Untuk nilai suhunya tersendiri, apabila di atas atau melebihi 35 derajat, maka aktuator akan menyala. Dan apabila nilai sensor asap, apabila nilai dari sensor asap melebihi dari 50, maka aktuator akan menyala. Saya akan menimbulkannya. Ini untuk sensor asap, kita akan membuat asap dari kertas yang kita bakar. Sensor asap digunakan untuk menyalakan LED. Ini merupakan asap yang kita buat dengan membakar kertas. Jika sensor asap mendeteksi set point, maka LED akan menyala. LED akan menyala bila sensor asap terpenuhi. Kemudian sensor panas akan kita gunakan untuk membunyikan buzzer. Seperti ini. Jika set point-nya sudah memenuhi, maka buzzer akan menyala dan kemudian akan menyalakan relay yang berada di sini. Relay ini digunakan untuk menyalakan pompa. Kemudian setelah terdeteksi semuanya, maka di HP Android kita akan terdapat notifikasi dan handphone akan berbunyi seperti ini. Ini merupakan notifikasi untuk pemadam kebakaran. Kemudian untuk mematikannya, maka kita kirimkan tulisan pertolongan. Jika pertolongan sudah dibunyikan, maka semuanya akan mati. Nah, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.